Assalamualaikum semua guys. Selamat datang ke Sabainya Activity Channel. Pada kali ini saya nak review Moto Y15ZR yang saya baru beli. Okey, ini warna yang saya pilih lah untuk saya beli Y15ZR ni, warna hijau. Okey, saya memang baru beli motor ini ya, kerana amat tertarik lah dengan dia punya kecantikan bodinya itu. Yang dan juga Y15Z version 2 ini dilengkapi oleh dengan hazard light dan juga kill switch ya. Kill switch iaitu kita menggunakan engine dengan menggunakan kill switch tersebutlah. Okey, untuk makluman semua kawan-kawan ya, standard horsepower yang dikeluarkan oleh Yamaha ya, hanyalah 14 horsepower ya, yang dibekalkan. Tak ini pun 14 horsepower, tapi maksimum speed boleh pergi untuk standard macam ini adalah 137 km per hour. Saya rasa dah cukup kok untuk saya yang bukan gang racing sangat lah ya guys ya. Okey. Oh my god. Wow. Oh my god. Okey. Apa yang kita tengok dekat sini ya. Motor ni boleh berjalan satu tangki penuh iaitu 4.3 liter ya, iaitu dalam 130 km. Jadi saya dah test lah, memanglah boleh dapat anggaran tersebut lah. Okey, lepas tu apa yang saya perasan iaitu tayar dia berat sikit dekat belakang tu, mungkin disebabkan oleh brake ya. Sebab baru-baru ni brake dia masih lagi kuat dan dia agak berat sikit lah di belakang. Jadi kita running dulu sampai 1000, saya rasa lepas 1000 ni dia akan jadi lebih ringan sedikit apabila brake pad dia tu akan menjadi lebih ringan sedikit. Itu saja guys, apa ni review daripada saya. Sekian, terima kasih, bye.